Hello guys, welcome to my YouTube channel guys. Thank you for watching us and don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel guys. Okay guys, now we playing Construction Simulator 2022 and we need a job with the soil and transfer the soil by truck guys. Wow, so amazing guys, look at that. Wow, the bucket dig the soil, liber excavator dig the soil and transport the soil by truck guys. Wow, so amazing guys, the bucket is so big and dig the soil, so many soil guys. Wow, so amazing guys. Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Nah kali ini kita bermain Construction Simulator 2022 teman-teman. Nah buat teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share dan subscribe my YouTube channel guys. Nah sekarang kita menggunakan liber excavator untuk menurut tanah teman-teman. Liber excavatornya besar juga teman-teman. Wah mantap sekali teman-teman kalau begini. Wah bucketnya juga besar sekali teman-teman, sehingga bisa mengeruk banyak tanah teman-teman. Coba lihat teman-teman bucketnya. Wah sekali teman-teman, karena kita mendapatkan tanah gali yang teman-teman. Nantinya tanah ini kita akan jual teman-teman untuk kita bisa mendapatkan uangnya teman-teman. Wah mantap sekali teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share dan subscribe my YouTube channel guys. Terima kasih sudah bergabung dan sekarang kita masih menggunakan liber excavator teman-teman. Kita akan mengeruk tanah teman-teman. Wah kita keruk tanah lalu kita angkut tanahnya, kita angkut tanahnya ke atas truk teman-teman. Oke sekarang kita menggunakan caterpillar excavator teman-teman. Caterpillar excavator ini besar juga teman-teman. Kalau begitu kita bisa mengangkut banyak tanah teman-teman. Caterpillar excavator ini karena bagiannya besar teman-teman, sehingga bisa mengangkut banyak tanah teman-teman. Lihat, wah banyak sekali tanah yang bisa dikeruk teman-teman, karena bucket excavator caterpillar ini juga besar teman-teman. Coba lihat, kita tuangkan ke dalam truk. Wah bisa hampir langsung penuh teman-teman truk yang diisi teman-teman. Teman-teman caterpillar excavator ini, wah bucketnya besar sekali teman-teman. Lihat teman-teman, excavatornya besar juga. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share dan subscribe my YouTube channel guys. Nah sekarang kita masih menggunakan caterpillar excavator, kita akan tuangkan tanahnya ke atas truk. Ini banyak sekali truk, banyak sekali excavator di lokasi proyek teman-teman. Wadidaw sekali teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share dan subscribe my YouTube channel itu guys. Terima kasih sudah bergabung semuanya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe my YouTube channel. Nah sekarang kita masih menggunakan liber excavator teman-teman. Wow sekali teman-teman. Nah sekarang kita menggunakan caterpillar excavator dan kita akan keruk tanahnya ke atas teman-teman. Nah, sekarang kita akan menggunakannya ke atas truk teman-teman. Wow ini jauh keren sekali teman-teman. Caterpillar excavatornya, wah truknya sudah mulai banyak terisi teman-teman. Wah lihat tuh, wah ada caterpillar excavator, pusat excavator yang warna orange ini teman-teman. Ada liber excavatornya juga teman-teman. Wah keren sekali teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share dan subscribe my YouTube channel guys. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel guys. Nah sekarang kita masih menggunakan caterpillar excavator teman-teman. Wah keren sekali teman-teman. Nah
sekarang kita akan keruk dan kita akan tuangkan ke atas truk. Wah, widi, keren sekali teman-teman. Nah sekarang kita akan keruk teman-teman, kita akan keruk lagi teman-teman. Nampaknya sampai tanahnya berhamburan teman-teman. Wah, widi, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe my YouTube channel guys. Wah lihat teman-teman, wah banyak kali truknya teman-teman. Wah ada 3 ekskavator di lokasi proyek teman-teman. Wah, di belakangnya ada gedung yang tinggi teman-teman. Lihat teman-teman, kita foto dulu ya. Sekarang kita sudah mengeruk menggunakan caterpillar excavator. Sekarang kita menggunakan dosa excavator teman-teman. Wah, ini dia dosa excavatornya teman-teman. Wah, besar juga teman-teman dosa excavatornya. Bakatnya besar. Bisa juga mengeruk tanah dengan banyak teman-teman. Wah, ini banyak sekali teman-teman. Nah, sekarang kita akan tuangkan ke atas truk teman-teman ya. Wah, widi, wadidaw, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang mau bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe my YouTube channel guys. Dan sekarang kita akan menggunakan dosa dari siapa berani untuk mengeruk tanah teman-teman. Wah, tanahnya banyak sekali teman-teman. Wah, widi, wadidaw, keren sekali teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Asapnya. Lalu berterbangan teman-teman. Oke sekarang kita akan isi truk yang satu ini teman-teman. Wah nampaknya ada 3 truk yang akan kita isi teman-teman. Wah, kita harus semangat untuk kerjanya teman-teman, karena banyak truk yang mau diisi teman-teman. Wah, lihat teman-teman dosen ekskavatornya besar juga teman-teman. Wah, widi, wadidaw, keren sekali teman-teman. Nah sekarang kita akan keruk. Wah lihat tanahnya berhamburan teman-teman. Wah, widi, wadidaw, keren sekali teman-teman. Mantap betul. Wah, widi, wadidaw, keren sekali teman-teman. Nah sekarang kita akan isi yang satu ini teman-teman. Besar juga ya ekskavator dosanya teman-teman. Keren lagi warnanya orange sempat. Wah, widi, wadidaw, mantapnya belum penuh teman-teman. Kita akan isi sedikit lagi teman-teman menggunakan tanah dengan cara menurutnya teman-teman. Wah, widi, wadidaw, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe my YouTube channel guys. Wah, keren sekali guys. Nah sekarang oke kita sudah selesai mengisi truk ini. Sekarang kita akan majukan dulu truknya teman-teman. Oke kita akan mengisi truk yang lagi ya teman-teman. Kita majukan dulu ini supaya tempatnya bisa kosong teman-teman. Wah, berat juga teman-teman. Muatannya berat teman-teman, jadi truknya agak susah menanjak teman-teman. Nah sekarang kita menggunakan truk yang kepalanya warna merah ini teman-teman. Wah, widi, wadidaw, keren sekali ya teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe my YouTube channel guys. Dan sekarang kita masih menggunakan dosen ekskavator untuk mengeruk tanah teman-teman. Wah, kita harus rajin teman-teman bekerjanya, karena tanah yang mau dikeruk itu masih terlalu banyak teman-teman. Wah, lihat teman-teman dosen ekskavatornya. Wah, keren sekali teman-teman. Wah, truknya ekskavatornya mengkilat teman-teman. Wah, nah sisa ada 2 truk lagi yang akan kita isi teman-teman. Kita harus semangat bekerja teman-teman. Wah, widi, wadidaw, keren sekali teman-teman. Oke teman-teman semuanya yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe my YouTube channel. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, kita sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.